Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Adiyat. Di dalam pembelajaran Surah Al-Adiyat, kembali perlu diperhatikan makhraj huruf, itu huruf ain, juga nanti huruf-huruf qalqalah. Ada dengungan juga, tasdid-tasdidnya, gunah-gunahnya untuk diperhatikan. Baik, kita belajar surah Al-Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Jangan tertukar huruf hamzah. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha. Hati-hati ketika biasanya panjang pendeknya ini yang saya salah. Fal mughirati subha, fa'asarna bihi naq'an, fa'asarna bihi jam'an, innal insana li rabbihi lakanud. Ini qalqalah, lakanud. Wa innahu ala dhalika lashahid. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ khabir. Hati-hati yang terakhir, sering terjadi kesalahan dengungannya tidak dipraktekkan. Inna rabbahum, ditahan ya, ikhfa syafawi. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Kan saya contohkan dari awal sampai akhir untuk bisa dicermati, dipelajari di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ خير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Demikian pembelajaran surah Al-Adiyat dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.